Pemirsa, ratusan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing. Ratusan pengemudi ojek daring menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terkait rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing ERP. Koordinator aksi, Dani, mengatakan penerapan ERP memberatkan bagi masyarakat, terutama pengemudi transportasi daring. Selain itu, menurutnya penerapan ERP sangat tidak masuk akal karena jalan yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat. Sebelumnya muncul wacana sepeda motor dan ojek daring direncanakan akan dikenakan tarif jalan berbayar. Rencananya penerapan ERP ini akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta. Jangan dipilih lagi.